banget. Tutup dong, Neng. Itu aja dong. Halo. Tania, lu pagi udah lipstikan aja sih? Ya sih, biarin aja. Sel banget yang dandan ini. Banget ya, riweh banget. Pagi udah lipstikan. Pagi. Pagi. Ya. Eh, guys. Udah tanggal 3 nih, berkas. Aduh. Berkas. Aduh. Berkas. Transfer. Ya udah, besok transfer ya, bener ya. Ber, lo belum bayar kas, berkas. Udah. Bener. Iya. Bener ya. Iya. Besok ya. Wah, kan udah. Udah, bener. Ya Allah. Udah. Besok. Astaga, Tania, ini anak lagi. Tan, berkas dong. Yaelah, gue besok aja lah. Uangnya kepake gue beli lipstik. Biar gue tambah cantik. Mas, susah banget kalau disuruh bayar kas. Ih, biarin aja sih, sirik banget deh. Gila ya. Hey guys, gue bingung deh sama Siska. Kenapa sih? Siska kalau naikin uang kas, kenapa harus marah-marah dan maksa? Kenapa coba? Aneh deh, ya kan? Ya, tapi kan siapa tahu dia cuma pengen digasin kan biar semuanya bayar, no, ya kan, no, bener. Tapi Ber, bagi gue nih ya, si Siska itu kalau gak transparan tau. Allah transparan, pasti kali lu kira transparan. Ya. Kok pada bercanda sih? Sekarang gini ya, pernah gak sih dia buka pembukuan kas mansum sama pengeluaran? Gak pernah sih. Kan? Tadi ya gini gak ada kan? Enggak ada sih. Nah, jangan-jangan nih. Gue curiga kalau di dalam tasnya tuh dia ngambil lipstik dari uang kas kita. Cih, apaan sih lu? Emangnya lu lipstikan mulu? Enggak, bungung teman-teman jangan percaya lu. Ih, kok pada belain Siska sih? Belain gue dong, ayo belain gue. Apaan sih ya? Sekarang, kemarin juga gue lihat tuh dengan mata kepala gue sendiri. Kalau Siska itu punya barang-barang yang berharga yang mahal. Sama lipstiknya mahal. Ya bagi kita-kita ya mahal lah. Orang harganya aja gope. Yalah gope doang. Maco ah. Enggak, jangan percaya lu jangan main nuduh gitu dong. Gak boleh gitu. Gini deh, kita cek aja deh tasnya gimana. Ayo guys. Gak boleh gitu juga nih. Apa sih? Gak boleh gitu. Gimana sih? Nah, teman-teman gimana nih? Tania mau buka tasnya Siska. Kira-kira itu perbuatan baik bukan sih? Harusnya apa dulu ya? Tapi Siska, Tania kan mau bilang kalau itu dia gak transparasi. Kira-kira boleh gak ya? Walaupun dia pengen tahu nih transparansi. Gak boleh. So, jadi sebenarnya harusnya gimana sih? Izin dulu. Nah, kira-kira cerita kelanjutannya bakalan kayak gimana ya? Penasaran gak ya? Penasaran. Yuk kita mulai lagi, kata kuncinya. Ayo kita lanjutkan. Udah sih lo kepo banget. Tapi kita belum bisa ya, kepo, Siska kan? Ya? Jangan. Ih, kita diam dulu. Nuh, denger kata teman-teman. Ih, berisik deh. Ih, Siska. Kamu ngapain buka-buka tas gue? Aduh, gini, Sis. Aduh, tadi si Tania tuh mau... Aduh, gimana ya gue ngomongnya ya? Gue nanya Tania, bukan lo, Ber. Iya. Gue mau bongkar tas lo. Gue mau buktiin ke mereka semua sama ke Bernie nih. Kalau di dalam tas lo tuh ada barang-barang yang mahal. Lo dapat uang dari mana buat beli lipstik mahal? Dari uang kas kita. Enggak. Gini. Ih, ngangguk. Nih, gue sama teman-teman cuma pengen tahu transparansi uang kas. Iya kan? Bener kan? Ya. Kita enggak ikutan curiga kan soal lipstik kan ya? Iya. Enggak. Kita tuh pengen tahu pengeluaran dan pemasukan uang kas. Kayaknya kelas kita enggak butuh banget deh banyak pengeluaran, tapi lo getol banget naginnya. Ya udah dong, nyantai, Mbak. Nyantai. Udah lu jangan nyolot begitu dong. Nanya baik-baik kan bisa. Tar dulu. Jadi lo curiga sama gue? Gue makan duit kas gitu. Gimana gue gak curiga, coba. Coba aja lo buktiin tas lo. Isinya apaan? Kok gitu sih, Tan? Kok lo sembarangan nuduh gitu sih? Yaelah, tinggal buka doang. Cute banget sih lo. Yaudah nih, ini. Gue kasih tau ke lo isi tas gue apa aja biar lo puas. Biar. Sini. Dan FYI, lipstick yang lo bilang tadi itu, ini gue dikasih sama tante gue. Hibah, sis. Iya. Karena gue jagain anaknya selama Sabtu dan Minggu kemarin. Bukan dari uang kas, lo. Serakin. Dan kalau ini nih, dengerin dulu. Nih, kalau bedak gue, ini gue dapet dari kuis. Kuis. Dan kalau dompet gue, nih, ini gue beli pakai duit tabungan gue sendiri.
hasil gue kerja bantuin kakak gue. Oh, kerja. Dan apa iya gue harus lapor semua barang-barang gue sama lo? Nah, teman-teman, gimana nih? Tania makin menerka-nerka tentang barang-barang punyanya si Siska. Kira-kira negatif thinking itu baik gak sih? Dan kira-kira ada yang punya pendapat tentang apa yang dilakuin sama Tania? Jangan suzon, benar banget. Nah, kira-kira Tania setelah dibilangin sama Bernia bakalan nurut gak sih? Atau masih menerka-nerka tentang barang-barangnya? Masih banget. Coba yuk kita lanjutin lagi ceritanya biar kita tahu apa sih yang bakal dilakuin sama Tania. Yuk kita lanjutkan. Kan, kejawab ke semua kan kecurigaan lo itu lagi kan si menu deh yang dionok ya. Nah, bentar deh. Kalau masalah transparansi kas gimana? Setuju? Setuju dong, dia setuju. Tadi belain gue, sekarang belain Berdi. Nih, kalau masalah transparansi, gue gak buka sama kalian-kalian nih. Karena gue pikir kalian acuh sama urusan pembukuan. Ya jadi gue keep di gue doang. Tapi kalau lo mau lihat bukunya ada kok sama gue nih. Gak gue sembunyi-sembunyiin. Ada nih teman-teman. Ya lagian sih jangan main nuduh. Eh tapi kalau kayak gini salah kita juga gak sih sebenarnya? Karena gananya langsung ke Siska. Iya ya, berarti ini miskomunikasi berarti ya. Ya udah sih, maafin gue ya. Maafin, minta maaf. Makanya lain kali jangan sembarangan nuduh.